Assalamualaikum semua. Apa khabar? Salam sukses daripada saya. Saya harap anda semua tengah dalam keadaan yang memang betul-betul tengah semangat. Kita nak buat sales yang lebih banyak untuk membantu lagi lebih ramai lagi orang untuk berjaya dan berjaya dan terus berjaya untuk tingkatkan ekonomi negara kita dan keluarga-keluarga kita. Alhamdulillah. Okey, saya Tuan Ahmad Fairul. Apa khabar semua? Okey. Kali ni saya buat recording malam hari. Okey, nak tengok tak? Nak tengok tak? Nak tengok tak? Okey, saya tunjukkan. Tada. Okey. Kali ni saya buat recording di malam hari sebab saya tengah berfikir sesuatu, tapi saya rasa macam ada benda yang saya perlu sharing. Okay, so akhirnya saya decide, okay lah, why not, kalau misalnya saya share something untuk malam ni dan recording ni, insyaAllah anda boleh tengok secepat yang mungkin. Alhamdulillah. So hari ni tajuk dia adalah 3 alasan kenapa anda perlu terus belajar. Aha. Jujur saya bagi tahu, saya sendiri pun masih belajar lagi. Okay, saya masih teruskan belajar. Dan kalau ada kursus-kursus ataupun seminar-seminar yang saya rasa macam wow, ini tertarik, saya tetap belajar. Even baru-baru ni pun saya baru balik daripada Ipoh sendiri untuk saya belajar sesuatu dengan seorang guru yang memang saya dah lama admire lah sebenarnya. So siapa yang tengok dekat timeline saya dekat Facebook, dia tahu siapa guru tu. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan pergi lagi, belajar lagi dekat sana. Saya memang ada sediakan bajet every month untuk saya pergi belajar. Okay, dan juga saya ada sediakan bajet untuk half year, untuk yang big amount sikit, untuk saya upgrade lagi ilmu. Sebab ilmu ni tak habis, dan ilmu ni sentiasa akan berubah dan dia akan ikut trend. Contoh paling mudah lah, paling mudah, disebabkan saya dalam dunia digital marketing. So ilmu Facebook pada tahun 2018-2019 sangat berbeza dengan 2020. Strategi, game plan dia sangat berbeza, tak sama. Okay, sebab itulah saya pergi belajar lagi. Saya pergi belajar. Banyak yang saya dapat sebenarnya. Dari situ saya terfikir yang saya perlu sharing pada anda. Okay, kenapa kita kena belajar lagi? Okay, walaupun sehebat mana kita pun, walaupun gaji kita dah RM40,000-RM50,000 sekalipun, kita tetap kena pergi belajar. Okay, tetap kena pergi belajar. Sama lah kalau kita pergi ke kuliah-kuliah agama dekat masjid, surau. Kita belajar sebenarnya. Okay, sebab tu kita perlu belajar. Orang kata kena belajar sampai ke negara China. Okay, tapi saya belajar banyak menggunakan online. Alright, okay, berbeza. Bergantung kepada anda. Saya ada guru dekat Malaysia, saya ada guru dekat Indonesia, saya pun ada guru dekat overseas. Tapi kebanyakan overseas by online lah. Okay, so nak tahu tak? Tiga. Okay, tengok jari saya. Tiga. Okay, nak tahu tak? Tiga alasan kenapa anda perlu terus belajar. Yang pertama, dah ambil kertas, dah ambil buku. Alright, takut nak tulis ke ataupun pakai smartphone pergi kat notepad dia kan. Alright, yang pertama, trend berubah. Okay, ini yang saya beritahu tentang Facebook tadi. Trend berubah, era berubah, perlu terus belajar. Okay, contoh yang paling paling signifikan yang kita tengok, kalau digital, kita boleh tengok dekat Facebook, boleh tengok dekat Instagram, ataupun kadang-kadang setiap tahun akan keluar lagi new apps, features yang kita perlu belajar dan belajar dan belajar. Okay, sebab itulah saya spend masa saya every month untuk saya belajar. Tak kisah guru tu macam mana, dia baru, dia lama, dia muda, dia tua, saya tetap akan pergi belajar. Okay, walaupun saya ambil setengah jam ataupun sejam, tak kisah, saya tetap akan belajar. Maksudnya itu cara saya. Okay, itu yang pertama, trend berubah. Okay, right, kita kena sentiasa upgrade ilmu kita. Sebab kalau kita tak upgrade, kita akan jadi ke belakang, terlambat. Kalau anda pernah lihat, saya yakin anda pernah lihat, ada banyak sangat brand-brand yang mungkin tahun 2015, 2013 yang meletup-letup. Okay, mana mereka sekarang? Hilang, diam, betul tak? Kenapa? Sebab mereka dah capai target mereka, tetapi mereka lupa untuk upgrade ilmu mengikut trend yang ada. Sebab itulah sekarang mereka hilang.
Bukan disebabkan permintaan tiada. Permintaan tak ada, mereka boleh upgrade produk mereka, boleh upgrade servis mereka. Tetapi problem dia adalah mereka tidak belajar dengan trend yang ada sekarang. Okay? Alright, saya tak nak sebut brand apa, tetapi banyak sangat. Anda boleh ingat balik, cuba ingat balik, ingat balik brand pada tahun 2013, 14, 15 yang meletup-letup, tiba-tiba sekarang hilang. Okay, brand tudung. Wah, brand tudung banyak eh. Brand tudung yang dulu memang gila-gila orang membeli. Alright, tapi sekarang senyap, tak tahu ke mana. Okay, sebab apa? Mungkin mereka tidak upgrade ilmu mengikut trend yang ada. Okay, alright. Yang kedua, apa yang kedua? Aha, okay. Bila kita terus belajar, okay, terus belajar, kita akan dapat network yang baru, okay, networking yang baru. Contohlah bila kita pergi seminar, bila kita pergi ke kelas, ke workshop, kita akan dapat network-network yang baru, kawan-kawan yang baru, kawan-kawan positive circle yang baru, okay, di mana itu adalah sebenarnya prospek kita juga, okay, dan kemungkinan besar dia boleh menjadi investor buat kita. Kita tak tahu tuah kita dekat mana. Sebab tu bila kebanyakan student-student saya sangat sarankan untuk mereka mendapatkan prospek, pergilah dekat seminar-seminar tu. Tak kisah seminar tu 500 orang, 10 orang, 20 orang, 1000, 2000, 15,000, tak kisah, pergi. Sebab yang paling penting adalah kita nak dapatkan networking tu. Sebab networking bukan mudah. Lagi-lagi kita nak dapatkan networking yang positif, positif yang bersama-sama dengan kita. Okay, so jadinya adalah pergi ke seminar-seminar. Dan yang seterusnya, manusia tak perfect. Sama macam diri saya juga, saya tak perfect. Sebab tu saya belajar. Saya tak tahu kalau anda semua dah perfect dan tak perlu belajar. Okay, tetapi saya sendiri sentiasa akan belajar sebab saya tak perfect. Okay, sebab tu saya upgrade ilmu. Alright, tiga alasan kenapa anda terus belajar. Dapat tak sesuatu? Saya minta maaf kalau ada yang terasa-terasa, tapi inilah kenyataannya. Setiap tahun semuanya berubah. Okay, especially dalam dunia digital marketing, sometimes sebulan, tiga bulan, enam bulan, dia dah upgrade. Okay, dia dah berubah. Dan kita kena follow trend tu untuk timba lebih banyak lagi ilmu. Jangan rasa rugi untuk keluarkan duit untuk ilmu. Jangan sangat. Okay, jangan rasa rugi. Sebab ilmu ni lah yang akan membantu kita, insyaAllah. Alright, dapat sesuatu, jangan lupa subscribe channel ni. InsyaAllah saya akan share banyak lagi untuk anda semua. Alright, jangan lupa subscribe, tolong share, boleh share dekat Facebook anda. Alright, mudah-mudahan dipermudahkan semuanya. Saya sentiasa doakan anda untuk dapatkan sales yang banyak. Tapi jangan lupa sedekah. Alright, salam sukses daripada saya, Tuan Ahmad Fairuz. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.